Ikan siakap, ikan senohong. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Okey, so Cik B mari ke Achutra. Mari tegar dulu makan celup tepung dia lagu mana. Manusia memang ramah sangat. So Cik B tercari-cari menunggu juga tempat duduk. Okey, so akhirnya Cik B jumpa juga cari meja. Memang sini kalau mari hari Jumaat, dia memang kena berebut lah. Dengar ke tak tahu ni Cik B kena pakai speaker juga kat sini. Okay. So Cik B berjaya dah rebut tempat tadi, tunggulah orang mari. So hari ni Cik B perkenalkan pula lah dengan adik Cik B, hot handsome ni lah. Okay. Saya agak malu sikit, sebab ramai yang tengok memandang saya. Dengar sikit kan, saya tu takut tak dengar. Malu sikit kan? Okay, saya di sini agak malu sikit kerana ramai orang-orang yang tengah memerhatikan saya ya. Sebab kita seorang je yang bawa yang rekod handphone ni. Itulah nasib dia nak jadi YouTuber memang macam ni lah. Habis semua kena masuk dalam video Cik B kan. Okay, so sebelum kita nak order, kita ambil dulu kertas ni untuk order. Kita tulis lah kita nak kepuk ke, nak udang, nak sotong semua ada sini. Lepas tu kita tulis nombor meja. Lepas tu kita pergi atas lah di kaunter dia. Lepas tu dia goreng-goreng di atas lah ke kita. Okey, so Cik B nak tunggu dulu. Cik B nak suruh adik Cik B di atas ni. Saat ni Cik B order dah. Lepas tu dia bawa sapan nak tambah pula. Okey, so nak pergi atas pula lah ni. Okey, so kita tengoklah lepas ni lagu mana. Meja sini pun kubel-kubel lagi. Muka set saat ni baru lepas makan saat ni. Okey, so kita jumpa lepas ni deh. Ya, jadi di sini tadi nak pergi order. Jadinya pergi order tadi. Pak adik Cik B nak pergi order tadi lah. Jadi dia dah tak boleh. Sebab orang dia terlalu ramai, tak ada nak buat. Jadinya saya pergi tu, dia kata, dek, ni tak ada nak buat. Jadinya kita gelik lah dengan perasaan yang sedih. Tak sempatlah memakan isi ketam, meatball dan sosis. Begitulah. Bye. So kita boleh makan udang dengan sotong je lah. Udang dengan sotong. Lepas tu tak ada lah. Sosis-sosis tu tak ada. So kita tunggulah dulu, memang ramah sangat orang. Okay. Okay, nah adik Cik B sungguh duk bagi tu. So kita try dulu. Ni kita try sotong. Okay, sos jangan lupa. Sos jangan lupa deh. Kita cincau sama dia. Okey, bagaimana feedback dia? Sotong dia fresh. Lepas tu habuk-habuk dia ni pun sedap, halus molek. Tarik. Mana buat ini? Mana tu? Boleh. Tak segar nampak fresh. Oh, fresh. Dengar ke pun? Ni udang. Udang ni so yang nak besar. Makan jangan koyok. Kalau koyok tak sedap. Dia tak ada ni mak celup tepung ni. Baik beli budak pasal malam je. Kalau makan koyak. Koyak ya, siap buat koyak. Jangan tak koyak. Boleh kau makan sekali dengan ni? Yalah, boleh tengok ni ya. Siap buat tengok dulu lah. Nampak tak? Aduh. Siap tutup. Nampak dah ni tengok ni. Ni, kita try. Begitu cara makan dia. Tahu pula Cik B buat pala ni. Macam tak boleh makan je dengan kulit-kulit ni, dek. Boleh. Yoloh kau. Dia akan rasa kerunk-kerunk bila ada tepung dia. Kalau koyak kan, isi semata-mata je lah. Baik beli pasal malam. Betul. Betul lah. Sedap. Okey. Pulak. Nanti dia awak. Kena makan sekali dengan kulit-kulit. Dia makan dengan kulit-kulit baru dia rasa sedap. Dia rasa lah keruk-keruk tu. Sekejap. Cek juga dia. Mana telur sotong? Cukup. Ni. Orang rumah Cik B order. Mi sup. Bagaimana ni, dek?
Mi sup udang, udang. Kan? Nah? Mi udang. Mi udang. Mi udang. Udang dia. Udang kecil je ni. Oh, ada udang bapuk so. Ada udang besar so. Dan udang kecil. Tepuk pun kita ada. Tapi tepuk dia ni macam tepuk lama je. Terlalu. Agak. Kepuk dia serai ikan. Sedap kepuk ya? Penuh dengan, penuh dengan isi ikan. Sedap? Hitam lah saya, Bu. Sedap kepuk ya, Bu? Sedap. Kepuk dia banyak ikan. Tidak kepuk tepung. Kanji. Ayah kepuk. Tak, tak. Asih. Ini asih ya. Yeah. Tom Yum. Tak tahu. Ni menu special Cik B ni. Kapri ni. Maggi telur sultan. Maggi. Ni Maggi telur sultan. Sedap juga bau dia. Telur sultan. Telur kapu ni. Telur sultan. Telur sultan lah tu. Ay. Cepelik tu dia. Oh ya. Yeah. Ni orang putih saja tu. Dulu ada lala ada apa tu? Ada. Ni telur sultan dia. Maggi telur sutung. Makan dulu ni. Makan sejuk-sejuk dulu. Sutung telur sutung yang makan. Lih, tak ada cili sos, Lih. Ni air kau ni? Ike, Cik Bi tak terang. Ike, Lih. Ike? Try ike dulu. Oh, tak jadi dah. Tak jadi, Lih. Try kan dulu. Ike. Ike dia ni, ike kembung besar juga. Tak tahulah apa ya seko ni, besar juga. Terah. Kok dia nak pergi cari ike, apa? Nak terah ike hak ni. Cik Bi ni terah lah. Ike sebab tak ada cili sos. So Cik Bi terah ike dia suka juga. Mak, ike kotak lah. Ike botok. Dia keras sikit. Tapi boleh lah. Boleh lah. Boleh makan lah. Oh. Ni dah sampai. Tak kena kak? Ni. Bukannya baru. Bagaimana ikan dia? Ikan. Kak terhadap ni ike kotak dia rasa boleh lah. Tak lah. Boleh lah. Dia keras sikit tau. Dia atas-atas orang ya. Kalau nak makan dengan kepala pun boleh. Nampak tak? Nampak tak? Makan dengan kepala. Jadi. Tengok tengoklah perangai dia. Dia boleh muak tu semulut dia tu kalau nak tengok kak. Try cincang dulu. Tengok lipo yang cincang. Mandi dulu. Kita letakkan dia. Pada muak semulut dia tu. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mamin ni setiap awak. Recommended tak kena mari kat sini? Mana mari Kelate tu? Bolehlah mari terah di Acu Terah Pantai Sabok. Kalau mari tu awak kena redo je lah, kena beratur sebab ramai sangat orang. Sutung, udang, lemon fresh. Kepuk dia pun sedap. Banyak ikan. Cuma ikan ni lah. Ikan dia macam ikan kotak. Isi okey lah, boleh lah.
Lepas tu mi udang tak sesedap kau dulu lah. Dulu sedap, udang pun besar-besar. Lo ni udang kecil. Memang udang sangat besar ya. Kalau kita tengok. Yang ni memang udang besar lah. Udang besar eh. 10 hias pinggir. 10 hias pinggir. Jual mana ni? Ibi nak terah telur sutung dulu. Lama dah Ibi makan telur sutung. Tapi telur sutung ni dia ada dua jenis tau, saya awal. So telur sutung putih gini. Putih gini bagi Cik Bi tak berapa sedap telur dia. Cik Bi lebih suka telur macam ni. Haa, gini hok dia. Tapi bagus macam pelik. Haa, gini. Haa, dia macam apa? Kalau tak masuk lagi ni, dia nak dia jadi luksina. Haa, inilah sedap bau jadi telur dia. So, Cik Bi habis dia. Cebok dengan sudu. Marah-marah lain. Apa-apa? Panas? Panas. Panas. Tak jadi. Tak jadilah. Saya bingung telak ni kot. Sebab ni orang atas belak. Menu dari kedai sebelah. Tom yum dia macam manis sikit. Tom yum dia biasa je. Cuma telur sutung ni lah, telur sutung ni macam tak jadi mana lah. Lepas tu Mary tom yum ni biasa lah. Makan dulu dek. Dah makan. Sejuk dah, suel. Mi kuah, mi udang dengan Maggi telur sutung ni dia daripada kedai sebelah ni. Mungkin kedai Acutera lah, kedai sebelah. Dulu Cik Bi makan dekat kedai sebelah tu sedap. Tapi hari ni Cik Bi makan macam tak berapa nyakut lah. Tak berapa jadi. Tapi boleh makan lah. Sebab Cik Bi ada kedai yang makan memang sedap lagi. Kalau Boleh lah. So-so gitu. Berapa bintang dek? Gana dek? Haa, tanya adik Cik Bi lah pakar lagi. Ha. Mungkin, maybe dalam 5 bintang kot. 5 per 10 ya. Tengok kat atas ni. Ting! Oh, ting! Pening pula orang jadi adik. Aduh lah. Adik Cik Bi 5 bintang. Wah. Buat review. Jadi 5 bintang. So biasa-biasa lah dia dok. Biasa. Tidaklah sedap sangat. Boleh lah nak makan. Masa makan hari tu puasa ada kan? Oh lah, buat puasa sekali. Sedap ke itu kan? Ada lala ke apa dok? Okey, apa? Chef baru kok. Chef baru. Okey, so Cik Bi nak sambung makan dah dulu set awak. Alhamdulillah. Hok mana nak mari tu boleh nanti Cik Bi share location bawah description ni dah. So boleh lah, recommended lah mari sini makan seluk-seluk tepung. Kalau nak pergi di Patah Penarik tu jauh sangat. So di Kelantan ni ada juga di Sabah. Okey, so so ke apa? So, itu sajalah video Cik Bi untuk kali ni. Oh, ni ikut rumah atau kubik dah ni. So, kita jumpa untuk next video. Mak mana ada Cik Bi duduk makan tu. Dia ni makan ni sekali so-so makuk tu sekali hadap je. So, dalam video dia kontrol ayu sikit. Okay. Okay, so kita jumpa untuk next video. So, jangan lupa kalau baru di channel Cik Bi boleh like, komen dan jangan lupa subscribe. Tekan button merah tu dan juga tekan button loceng kat tepi dia tu agar saya awak tak terlepas dengan setiap video Cik Bi update. So itu saja video Cik Bi untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye.